Hello guys, hari ni aku nak buat review untuk Kamen Rider Amazon Alpha / Figure Arts Second Season Version. So first, kita tengok dekat kotak dia dulu. Ini kotak dia Amazon Alpha / Figure Arts. Kamera di Amazon sini. Ini dekat sisi dia, dekat belakang Amazon Alpha. Dekat sisi satu lagi, tulisan dia. Dekat atas, tulisan juga. Ke bawah, ada Kamera di Alpha. Bahkan jantung Amazon resmi. Saja untuk kotak belakang dia ada posing sikit. Ok, itu saja untuk kotak dia. So, kita tengok dekat figure pula. So, kita tengok dekat detail dia. Dekat helmet, visor dia. Dia macam kosong je. So next, kita tengok dekat articulation dia. Cuba ni jap. So untuk articulation kepala dia, kita tengok atas macam ni, bawah macam ni, kiri boleh 360. Dekat tangan dia SSD. Dekat luas macam ni, elbow joint. Ada rotation bicep. Dekat tangan dia 360 ball joint. Tu dekat chest dia, boleh bengkok chest sampai macam ni. Di kebelakang macam ni. Okay, kanan. So kaki dia boleh sebelit sampai macam ni. Di kedepan macam ni. Di kebelakang ya, dia macam pull up method. Macam letut macam ni je. Blur dengan kan, macam sirip dia. Contoh macam kaki terlapa sangat depan belakang. Okay, sebab armor part sirip dia ni. Tapi boleh kini macam ni. Tu ada join dekat jari kaki dia. So tu saja untuk articulation. So kita tengok dekat accessories dia pula. Sekejap. So untuk accessories, dia bagi sekali dengan satu efek slash. Dia transparent campur putih sikit. Setelah dekat tangan dia, bagi sekali dengan dua tangan penumbuk.
Ni pun macam lebih kurang pegang something. Ni compare. Macam tak ada beza sangat. Macam belakang sikit yang ni, yang kiri. Ini macam straight sikit. Ada open hand. Satu lagi. Accessories jantung Amazon. Ini dia. Nicely detail. Dia warna merah-merah sikit. Cuba dengan hitam. Okay, itu saja untuk accessories. Untuk accessories ni boleh pasang dekat mana-mana tangan. Simple je, tak efek ni. Style sikit. Ada movement. Comparison. Kita ada compare dengan Chenmu Zombie. Zombie yang nampak macam lebih tinggi sikit. Aku rasa itu sahaja review untuk kali ni. Komen apa yang korang rasa pasal figure ni. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih video. Thank you.